harganya berapa? Tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Mau gua. Hah? Kalau mau gimana? Tanggung jawab. Gua tanggung jawab ya. Semuanya ini dia. Tanggung jawab lu sama macam apa? Lu tanggung jawab. Lu tuh gimana sih? Mau berbuat enggak mau bertanggung jawab. Eh, sadar dong. Kamu. Nah, sekarang kok mau enak kamu juga enak kan? Ya gimana kita lu sekarang enak sekarang kita tidak sadar. Dengar. Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabinasin wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun sahabat berada, yang insya Allah mudah-mudahan sahabat diberikan kelancaran, yang insya Allah mudah-mudahan sahabat semua diberikan kenikmatan, yang insya Allah mudah-mudahan sahabat semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat, pada malam hari ini aku bersama kameraman. Tadi kebetulan kita sedang melakukan perjalanan preman pula ya, preman. Dan habis tarawih juga, dan di sini kita mendapatkan kabar dari beberapa kru, dan ternyata ada informasi yang sangat penting. Dan ada dua perempuan di sini yang meminta tolong kepada kita semua. Tahu tidak kenapa aku sangat geram sekali sekarang? Karena korban ini apa namanya pula ya, sudah diperdaya oleh preman-preman. Mungkin tidak tahu digendam, mungkin tidak tahu apa pula itu. Tapi yang jelas mereka ini sudah jadi korban-korban oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi untuk para sahabat semua, doakan mudah-mudahan semuanya lancar. Untuk para sahabat doakan mudah-mudahan semuanya ini beres ya. Sebelum kita melakukan perjalanan, kita telusuri semuanya, kita selawat. Mudah-mudahan dengan selawat ini kita diselamatkan di perjalanan, dilancarkan. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa askini dhalimin bi dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili dhalimin di dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amin. Mudah-mudahan dengan selawat ini kita diberikan kelancaran. Amin. Mudah-mudahan dengan selawat ini kita dipertemukan dengan kalian Nabi Muhammad SAW. Kameramen, kok sudah telepon tidak orang yang mau bertemunya di sini? Sudah. Hmm? Sudah. Kok sudah kukirimkan lokasinya? Iya. Jadi kayak gini sahabat, kita melakukan pertemuan di sini karena memang dua korban ini mau bertemunya di tempat ini. Dan kita pun tidak jauh dari lokasi sini, makanya kita sedang menunggu mereka. Agar mereka ini datang kemari. Karena apa pula ya, mereka ini kupikir sangat butuh bantuan kita. Karena yang jelas katanya mereka genting, ingin minta tolong kepada Kimercon, minta tolong, minta bantuan. Dan mereka ini sangat-sangat butuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ini. Enggak, ini bener kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Aku sedang lihat ada apa? Ini Ustaz. Ini kita udah janjian tuh. Janjian siapa? Janjian apa? Udah duduk ke Ustaz. Ustaz, minggiran dong ini. Silakan. Ini siapa kameraman? Ini Ustaz, kita mau minta tolong. Siapa teh? Dari mana? Mau minta tolong Ustaz. Tunggu dulu, Kakak. Aku sedang lihat ini. Iya, enggak apa-apa Ustaz. Maksudnya kakaknya mau apa? Salah orang tidak lagi codet? Enggak, Pak Ustaz. Aku sedang tunggu orang. Enggak, mau minta tolong ya. Iya, kita mau minta tolong. Iya. Minta tolong apa? Aku sedang tunggu orang, Dek.
Soalnya ada dua perempuan ini hamil katanya. Ya iya, ini kita. Kok ngejauh sih? Kenapa, Ustaz? Kalian minta tolong kepada Ki Bercon. Iya. Coba berdiri. Kok berdiri? Kenapa, Ustaz? Kok berdiri sini? Kalian jangan bercanda. Enggak, Pak Ustaz, enggak bercanda. Kalian jadi korban sama preman-preman? Iya. Kalian masih kecil. Ini lagi kita dipaksa. Dipaksa sama mereka, Pak. Duduk. Di sini satu, di situ satu. Sini kamu sini. Apa pula ini? Astagfirullahalazim. Mau dibawa ke mana kamu tadi, Kak? Lemurah itu. Coba, tunggu dulu. Aku tidak paham ini dengan kalian semua. Karena yang dapatkan informasi. Kita udah dipakai, Pak Ustadz, sama preman. Benar tidak? Iya, benar. Soalnya kita hamil, meminta bantuan sama Pak Ustadz. Coba sekarang kayak gini saja. Apa Pak Ustadz mau? Dek. Jawab. Ya Allah, ya Rabbi. Tunggu dulu. Aku bingung ini. Kupikir anaknya sudah dewasa. Ternyata, tapi tidak tahu kalau umur kalian. Sekarang kayak gini, coba jelaskan dari awal, coba kayak mana. Ya kan kita lagi main-main ya, pasar. Terus ada preman-preman ngegodain kita. Kalian berjualan juga? Iya. Ya kalian jualan sebelah itu bukan? Iya itu betul. Terus mau beli sayuran ke pasar, Pak Ustadz. Iya. Terus? Pelan-pelan, ceritakannya pelan-pelan. Ada preman, terus? Iya, terus paksa kita berdua. Katanya, lu semua harus mainin gua. Kalau enggak, lu semua abis dari sini. Gitu, Pak Ustadz. Kita derejong, Pak Ustadz, berdua. Dipegangin, Pak Ustadz, dipegangin satu-satu tangannya, gitu. Terus, ya udah mereka pakai kita. Ini udah dewasa, tapi badannya saja kecil. Kau dipinta jatah juga sama mereka? Iya, Pak Ustadz. Kita nggak ada, kan penghasilan lagi sepi, sekarang seblak. Namanya juga puasa, nggak ada yang berseblak lah. Betul ini. Sudah ngambil? Iya, Pak Ustadz, ini. Oh, dia 3 bulan. 3 bulan. Mana dia 3 bulan? Ini. Kau betul. Aku tidak percaya dengan kalian ini. Kau sekarang kayak gini, kau baik sekarang. Udah mending Pak Ustadz aja yang ini. Udah Pak Ustadz aja. Jawab aja mending Ustadz nikahin. Nikahin kita berdua, Ustadz. Maksudnya aku nikahin kalian semua? Iya. Astagfirullahaladzim. Ustadz belum punya istri kan? Sudah. Nggak percaya. Aku sudah punya istri. Dengar. Ya Allah, kameramen. Dek, aku tidak bercanda. Aku sedang kejar preman. Ya, dengar. Kita juga bercanda, Ustadz. Aku sudah kejar preman yang dimana sangat jadi sekali. Aku sedang kejar dukun-dukun yang dimana sangat jadi sekali buat selamatkan korban-korban. Nah, aku mendapatkan informasi dari kru bahwa ternyata ada 2 perempuan yang sudah disentuh sama preman dikarenakan dagang dipinta uang tidak ada tapi yang dipaksa tubuhnya. Iya, ya, itu kita berdua, Ustadz. Sekarang pertanyaannya pula, kalau memang kalian betul-betul kalian sedang isi perut kalian, kenapa kok tidak ada raut-raut sedih-sedihnya? Iya, Pak Ustadz. Dari tadi tuh kita dari motor itu ngomong berdua ya. Nahan kesedihan, Pak Ustadz. Kita udah berminggu-minggu. Capek, Pak Ustadz. Ambil gini tuh capek, Pak Ustadz. Babu itu capek. Apalagi sih ini 3 bulan, Pak Ustadz. Udah, Pak Ustadz aja yang tanggung jawab. Nanti kita bikin seblak, Pak Ustadz. Spesial deh buat Pak Ustadz. Ya, dengar ya, pernikahan itu tidak untuk main-main. Kalau misalkan kalian ini memang kalian dalam isi perut kalian sama orang itu yang harus bertanggung jawab, bukan aku yang bertanggung jawab. Sekarang, tapi itu sudah orang baik. Ya sekarang kayak gini deh, ya memang betul. Aku siap saja bertanggung jawab, insya Allah menutupi apa namanya fitnah-fitnah yang akan datang nanti. Cuma, dengar baik-baik, adek, kita harus kejar siapa? Adeknya kenal tidak? Ya kenal. Preman-premannya tahu? Tahu ya, kok numpaknya mintain ke kita. Si minta jatah. Iya. Minta uang tidak ada uang tapi dipinta memprut. Iya. Kenapa? Karena aku tanya sama kau, kenapa tidak menolak? Kok ya tidak? Kan kita takut ditonjokin, Pak Ustadz. Takut ditonjokin, apa kau merasa menikmati sama preman itu? Hah? Ya mau gimana lagi ya? Kalau misalkan kau memang tidak mau sama preman, kenapa kau tidak minta tolong kepada warga, teriak atau kayak mana? Ada di ini, di apa namanya? Dibawa ke sama-sama? Iya. Terus kau mau saja?
Iya, ya kita takut. Terus kau juga kenapa tidak meminta tolong kepada warga sekitar ataupun ketua RT atau RW? Ya, juga lemas ditekok gitu, dikasih minum-minuman, namanya juga preman, mana ada yang... Tapi kau mau dikasih minum-minuman? Ya, namanya juga dipaksa, kita minum dari takutnya mereka ngelawan, soalnya banyakan itu mereka. Tunggu di sini. Ini betul atau tidak kameramen? Hah? Saya bingung. Tidak tahu, aku pun yakin tidak yakin, tapi kalau dari perutnya memang yang 3 bulan ini disbarar itu sudah bengkak-bengkak dari badannya. Tapi kalau yang ini tidak tahu, katanya bilangnya 2 bulan. Coba sih. Ada attachment, ada ini. Bukti-buktinya. Takutnya mereka menjebak doang. Ya, aja. Gini. Jangan bebek. Aku siap menolong membantu kalian semua. Kayak manapun kalian kan butuh bantuan, menolong kepada Kimercon. Akhirnya aku diutus oleh Kimercon dan kru datang ke sini dan menemui kalian, dan aku pun diserlokan sama kruku di sini. Nah, sekarang aku minta dari kau. Kalau misalkan apa, Ustaz? Dengar, kalau misalkan kamu ini hamil, kau ini hamil. Terus mana surat kehamilan dan tespeknya ada? Aduh, Pak Ustaz, ini udah gede ini, Pak Ustaz. Gimana sih? Yang udah dibuang, Pak Ustaz. Bener enggak? Ini capek. Ya, kenapa kemarin? Ya kita menutupi, Pak Ustadz. Udah mbak, jangan nangis mbak. Pak Ustadz, tolongin dong Pak Ustadz. Gimana saya hamil 3 bulan, Pak Ustadz? Makanya, aku bingung kayak mana rupanya ini kameramen. Hah? Ini mau selap. Nah, sekarang kan ini permasalahan kalian berdua, masalah pribadi kalian. Mohon maaf, aku bilang kalau disebut aibnya kalian. Aku tidak mau umbar aib kalian. Ini mau kumatikan apa boleh kupublikasikan? Kalian apa-apa. Enggak apa-apa. Malu, Ustaz. Boleh atau tidak? Kalau boleh kupublikasikan, kalau tidak boleh kumatikan. Boleh. Mau dimatikan saja? Jangan, Ustaz. Enggak apa-apa. Kasihin aja. Kalau preman itu pada jahat. Nah, kalau memang begitu, memang ini dasarnya buat edukasi juga pada sahabat semua. Nah, sekarang kayak gini deh. Kau sudah 3 bulan ini dipinta uang sama preman-preman. Kau dipaksa, dihajar sama preman-preman. Iya. Kau punya keluarga tidak, ayah, ibu? Punya, tidak? Punya. Punya siapa? Masih ada, ibu, bapak-bapak? Hah? Yang ada siapa? Ibu pada bapak? Bunda-bunda enggak ada. Bunda meninggal. Mungkin. Anak yatim piatu? Iya. Kau tidak punya saudara? Jauh-jauh, Pak Ustaz. Kau? Sama. Kau sama juga? Iya. Cuman saya punya bibi, tapi saya diusir gara-gara tahu saya hamil. Kau diusir gara-gara kau tahu perut kau hamil. Kenapa tidak jelaskan saja kau ini dipaksa sama mereka-mereka semua? Ya, karena bibi saya juga dihamilin sama dia, takutnya ini aku comel nanti diamuk lagi. Udah mending diusir aja sama bibi saya. Terus kau tinggal di mana sekarang? Ya, ngekos. Oh? Ngekos sama mereka. Kita berdua kadang tidur berdua di ini, di apa? Ruko sebelak. Ini. Sekarang gini. Ya sudah, aku percaya tidak percaya pun dengan kalian semua. Tapi yang jelas kayak gini saja. Kalau memang betul kalian ini hamil ataupun kalian isi perut oleh preman itu, kalian meminta lokasinya di sini dan kalian tahu lokasi premannya di sini. Nah, kalian tahu lokasi premannya di sini. Tinggal kalian tunjukkan, biar aku yang suruh mereka ini bertanggung jawab. Kalian juga harus mereka yang bertanggung jawab, karena mereka itu. Tapi ya sudah. Kita takut mereka bertanggung jawab, soalnya mereka benar-benar jahat. Kupaksa mereka bertanggung jawab. Tapi kalau mereka nggak mau, kau harus tanggung jawab ya. Hah? Kau harus tanggung jawab. Kalau mereka tidak mau, kau yang tanggung jawab. Iya. Kan kita minta tolong aku, Pak Ustadz. Ya, mana rupanya nanti yang di rumah pula aku. Hah? Yang ada hancur semua barang-barang. Iya, nggak apa-apa. Kita jadi istri kedua, ketiga, nggak apa-apa, Pak Ustadz. Mau lebaran, kita punya istri tiga. Gimana rupanya? Sudah jangan lu pikirkan itu dulu, kalian ini kayak mana rupanya berbicara kalian? Yang sekarang itu bereskan dulu permasalahan kalian, kelihatan dulu permasalahan kalian, baru kalian membicarakan soal itu. Ya? Mending Pusat jangan nolak, udah mending nikahin kita berdua aja. Kau mau tolong tidak? Iya, mau. Kalau mau tolong jangan kok bawel. Jangan kok buat ribet. Paham? Ya tapi ini nolonginnya beneran enggak? Memang dasarnya kok ini saja memang ganjen, kalian berdua. Kok ganjen sih, Pak Ustadz? Sekarang kayak gitu. Diam. Enggak, udah ini mau nolongin enggak. Sekarang tunjukkan di mana tempat preman ini. Ya, tapi perjanjian dulu lah, Pak Ustadz. Kalau mereka enggak mau nolongin, enggak mau tanggung jawab, udah mau sampai nikahan kita gampang nikah doang. Kalau
Allah ya Rabbi. Kalian tahu tidak sih tentang pernikahan-pernikahan ini bukan cuma setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Bukan main-main. Kalau memang dasarnya kalian mau menikah dan kalian, aku pun bertanggung jawab kepada kalian ataupun siapapun, itu bertanggung jawab. Kalian harus menjaga rumah tangga kalian, menjaga kehormatan rumah tangga kalian, menutupi kekurangan rumah tangga kalian. Ya kan buat bukan anak kita doang, nanti kalau udah gede, udah kita pisah aja. Gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi kau menikah cuma buat itu saja? Ya Ustaz, katanya mau nolongin saya. Nah, makanya sekarang yang lebih utamanya siapa yang meniduri kalian itu yang bertanggung jawab. Agar nanti begitu anak kalian lahir, tidak ada lagi kalian perceraian. Kalian jalani terus pernikahannya. Lagian pula, kenapa kalian ini bisa terjadi seperti itu? Karena aku tahu pas kalian ini yang ganjel sekali, centil. Ya Pak Ustaz, namanya masalahnya nih ngomong ya Pak Ustaz ya. Iya, ini gimana kalau mereka nggak tanggung jawab? Soalnya ini mereka banyak kan, gimana nanti? Kalau masalah tanggung jawab nanti saja, udah jangan dibicarakan sekarang. Sekarang kau tunjukkan di mana premannya? Iya, tapi ini masalahnya ini kita kalau lagi dekat sama mereka kita nggak sadar. Gimana kalau makanya mereka bukan satu orang aja? Kalau banyak kan gimana? Masa mau nikahin satu istri 8 suami mau? Enggak mau. Tapi kau pernah dipakai pas lagi sadar? Enggak. Kau pernah pas lagi sadar? Enggak. Hah? Enggak. Astagfirullahaladzim. Nah, aku tidak paham ini mereka semua ini. Yakin tidak pernah pas lagi sadar? Enggak. Yakin? Yakin. Apa kalian yang tidak meminta duluan? Enggak, bosan. Namanya juga gak sadar. Gimana sih? Kok ini? Kok yang tidak meminta duluan? Apa kalian yang menawarkan diri kalian? Enggak. Hah? Enggak. Terus sama bohong kau. Kalau menawarkan mah mungkin kita ditebak. Gimana sih Pak Ustadz ini? Apa kalian ini yang suka jual-jual diri? Pak Ustadz nih, ngomongnya asal aja ya. Kita tuh penjual sebelah, Pak Ustadz. Ya, bisa, dengar gak? Ya, mentang-mentang kita berdua penjual sebelah. Ke... Ya bisa saja sebelahnya bukan sebelah itu, tapi sebelah yang bawah. Sama-sama sebelah. Ya, itu kok bisa baca istighfar kok, makanya. Makasih, normal Pak Ustadz yang saya bercadar kayak begini. Nah, sekarang kayak gini, aku bantu kalian semua, tak usah rewel kalian semua. Tapi kalau sampai nanti aku tahu kalian semua ini betul-betul kalian yang ditindas kalian semua berdua. Sekarang tunjukkan di mana premannya. Kau bilang dekat di sini, markasnya di sini. Iya, Pak Ustadz. Ya udah, kita tunjukin aja. Di mana? Karena Pak Ustadz masih jauh. Ya sudah, berdiri cepat sekarang. Aku banyak masih banyak preman-preman ini. Ya jangan mentak-mentak ibu hamil dong, Pak ya, Ustaz. Ya sudah, sekarang berdiri kalian, tunjukkan kepadaku di mana preman-premannya. Ya. Oh, tapi ini perampokan. Nikahnya agak lambat, enggak apa-apa kan namanya kan bumil. Ya sudah, terserah kalian mau lambat mau kayak mana, tunjukkan tempatnya siapa yang mau ngambil. Mobil, Kek. Deket sih, tapi enggak apa-apa pakai mobil, Kek. Masa suruh jalan nih lagi hamil kali gini. Nah, emang Mbaknya ini mau meminta bantuan kepada aku, apa mbaknya ini mau healing-healing sama aku pula di sini? Ya, minta pulang. Ya sudah. Masa pegang sama ibu hamil suruh jalan, mau banget. Hamil baru 2 bulan, lebaynya sudah kayak hamil. Emang aku tuh pernah hamil? Tidak pernah, istriku yang pernah hamil. Ya udah. Gimana jalannya? Hamil, ya, hamil tapi badannya yang kayak gitu kameramen. Ini aku sudah tahu. Cepat tunjukkan cepat ya. Apa aku tak paham sama orang-orang? Jangan kan? Sabar dong, Ustaz. Di mana, Dek? Di mana? Di mana? Mau landing mungkin. Ya sudah jalan-jalan cepat-cepat jalan-jalan di mana? Cepat jalan, kita sama banyak bicara cepat jalan-jalan cepat. Ini apa lagi nih kita cepat nih? Wah, di mana mereka kumpul-kumpul? Mana orangnya? Ini orangnya. Ini orangnya, preman-premannya. Salah tidak? Jangan sampai nanti kalian ini salah orang nih, tangkap. Iya benar, ini mumpung bertiga udah pasti habisin aja. Enggak apa-apa, kita boleh udah nongkrong ke jalan, Bu. Cuma aja lewat kita palakin aja. Buat cari minuman juga. Bang. Ya. Eh. Oh, belakang sedikit. Kok belakang sedikit? Apa? Hah? Apa, Bang?
Abang kenal kenal dengan orang ini? Lampu-lampu apa itu? Tukang sebelah, tahu tidak, kenal tidak? Jangan pura-pura nggak tahu kalian. Tahu, kami lagi di sini enak-enak minum, kamu ganggu aja. Kenal tidak dengan orang ini? Kenal. Kenal? Iya. Dek, sini. Eh, kamu kenapa ngomong tadi nih? Jangan banyak ngomong kamu. Kamu biasanya berdua ke sini. Kenapa bawa orang ini? Biasanya dia berdua kesini? Iya. Yang datangnya abang? Iya. Hei, soalnya itu bohong. Bohong, Pak Ustadz. Kalian yang datangi kita berdua. Kamu yang datangin. Tidak. Aku tanya, sungguh tuh. Mereka yang datangi kok kesini? Iya, betul. Dengan suka benar, Pak Ustadz. Diam. Dengan suka rela. Iya. Datang berdua kesini? Iya. Tengah malam pula? Iya. Sembunyi-sembunyi? Iya. Astagfirullahaladzim. Diam, Pak. Tunggu dulu bentar. Mohon maaf, tunggu dulu bentar. Kalian ini ya, bukan jujur. Diam. Kau bilang tadi katanya kau ini yang dipaksa. Tapi serius loh, Ustaz, dia itu mereka bohong. Kayaknya. Kau bilang jangan dengar Ustaz. Ya. Kau bilang kau dipaksa. Tapi ternyata kau yang datangnya mereka semua. Enggak, Ustaz, mana mungkin. Dia yang datangin kita berdua, Ustaz. Dia bilang datang kau yang jangan dipercaya, Ustaz. Justru aku yang tidak percaya sama kalian, ini macam-macam tampang-tampang. Astagfirullah, Ustaz, perlu kita kasih di sini, di depan Ustaz. Astagfirullah. Ya gimana Pak Ustadz? Kan kita minta tolong, nggak mungkin kita minta tolong. Bang, kayak gini Bang, mohon maaf sebelumnya. Abang, yang pertama Abang salah kayak gini minum-minum di bulan puasa. Mohon maaf, ini aku langsung saja berbicara pula ya. Di sini, aku mendatangi Abang ini dikarenakan aku minta bantuan kepada aku karena mereka sedang hamil. Yang satu hamilnya 3 bulan, yang satu hamilnya 2 bulan. Nah, di sini siapa yang menghamil mereka semua? Siapa tanya ke sini? Lu ngapain ke sini nanya-nanya kayak gitu sama gua? Kan mereka bilang abang yang di sini. Banyak orang-orang yang dia hamil, kenapa harus nanya ke kita? Emang siapa yang ngambilin? Kan abang bertiga yang menghamilkan, Bang. Coba sini. Dengerin. Iya, ini cewek-cewek nakal, Bung. Iya. Sini, cewek-cewek nakal dia. Kamu ya. Ya kan? Iya, betul. Lu bayangin aja di tadi kalau cewek kayak gini ambil duluan ya, cewek bener enggak coba? Cewek nakal maksud kalian kayak mana? Kalau cewek ini bener nih, kalau nggak bener itu bagaimana? Ya kan kita dijawab sama kamu. Cewek nakal nggak kayak gini? Kalau cewek nggak nakal mah nggak bakal ramil. Ada tanggung jawab, ganteng banget sih. Bahkan bukan kita doang, banyak lagi selain kita itu. Dia suka nyamperin laki-laki lain. Jangan batuk lu ya, lu yang nyuruh kita berdua. Bang. Kamu kan yang kemarin yang kesini nyamperin kita. Nemenin kita minum-minum di sini berdua. Enggak usah ngomongnya asal deh. Udah pokoknya mereka harus bertanggung jawab Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, ini ya mereka bilang kok yang datang ke sini. Tapi mereka itu ngelak itu Pak Ustadz, ngelak. Yang satu di sini, yang satu di sini. Lah gimana pas tadi Ustadz datang ke sini lagi minum, enggak tahunya dia datang ya kemarin. Iya kan? Dia hamil belum tentu sama kami. Dia cewek nakal, orang-orang juga pada suka sama dia. Maksud Abang dia suka BO. Iya. Astagfirullahalazim. Ustadz, kita enggak mungkin minta tolong ke Pak Ustadz. Dengar tuh Pak Ustadz. Kalau kita melakukan duluan. Ini kan mereka yang memaksa kita berdua, Pak Ustadz. Jujur kepada aku, tak usah kau. Sabar ya nak, yang penting ada yang bertanggung jawab. Bang, diam. Kau diam. Itu nangis bohongan. Bang, sini baca dulu. Kau sini aja. Tapi aku tanya sama abang pula ini. Ya. Abang itu pernah menidur di dia pernah. Bukan saya aja rame-rame orang mau pada mau. Sekarang kayak gini bang. Abang memaksa dia atau tidak? Tidak pernah memaksa. Tidak pernah maksa dia. Nah, orang suka sama suka bang ya kemarin dia. Suka sama suka. Iya. Jadi abang ini suka sama suka. Iya. Dia rela sama abang ini. Iya. Tapi mereka hamil bang. Ya hamil juga bukan sama kita. Sama kau juga pernah. Hah? Pernah. Pernah sama dia juga sama dia pernah. Dua orang ini. Iya. Bertiga nah, lu orang. Lalu bilang aja nggak mau ini. Bertiga ini pernah. Pernah. Bang, gini ya, namanya laki-laki, kalau perempuan dikasih, mengasih ini, ngasih kenakan, gimana gak nolak? Oh, enggak nyaho, ayo lauk udah, ya, kan, ayo cini bayi lauk udah habak. Nah, ya. Cewek, kalau enggak mau, enggak bakal hamil. Nah, betul. Memang betul, tapi kayak gini, yang mereka pengakuan mereka, mohon maaf, ya. Pengakuan mereka ini, abang mundur sedikit, pengakuan mereka ini, hamil dipaksa oleh kalian semua, dikarenakan kalian ini
memaksa mereka semua pas lagi minta jatah uang, pas lagi dagang. Udah, Pak, gini aja. Jangan didengar omongan dia. Dia ini fitnah pada kami-kami ini. Jangan dengar. Kalian semua yang fitnah. Kamu Ami belum tentu sama kita-kita ini. Kamu kan cewek nakal. Jaga omongan lu ya. Kena tanggung jawab lah fitnah balik. Ya sekarang. Enak aja gua tanggung jawab. Buat apa gua tanggung jawab? Tidak, ya udah enak-enak tapi gak mau tanggung jawab ya. Emang gua aja yang mikirin kamu. Ya sekarang kok mau. Enak, kamu juga enak kan? Ya gimana kita merasakan enaknya sekarang kita tidak sadar. Dengar. Sekarang kok mau minta tanggung jawab siapa aku tanya? Kok mau minta tanggung jawab sama yang laki-laki mana? Yang ini. Hei, ngapain ke gua? Jawab. Gua enggak mau. Jangan ya, minum kau sini. Gua sini, Jang. Apa? Diam di situ, diam. Diam di situ. Diam. Dia yang paling banyak tidur kalian. Iya, benar. Dia ini ketuanya, Bosan. Berapa kali kau tidur dia? Bosan gua lah itu mau ngapain aja Beb gua bilang sama lo, ha? Dia tidur dia. Dia juga tidur dia. Kenapa kau yang minta bertanggung jawaban? Gua enggak mau lu diri sama anak. Karena yang paling nyiksa Ustaz. Ini paling gede. Iya. Iya. Kok, Bang? Kok tanggung jawab? Ini anak orang kasihan sampai bunting kayak gini. Ini proyek tahu anak gua atau anak orang, gua enggak tahu, enggak mau tanggung jawab. Tapi Abang juga kan yang meniduri dia. Banyak orang menidurin dia. Ya aku tidak tahu banyak orang yang meniduri, tapi kan Abang juga ikut serta. Abang tanam saham di dalam benihnya dia. Abang bercocok tanam. Nah, sekarang sudah jadi. Benih aja sekarang. Kau Abang mau nggak tanggung jawab sama dia? Nggak mau kan? Kan aku tidak sakit. Aku tidak meniduri, Bang. Kalau memang dasarnya aku amit-amit, kalau misalkan aku tidak meniduri, ya aku siap saja, Bang. Kan Abang yang meniduri. Ya udah, kalau siap nggak apa-apa, ambil dulu. Kau nggak mau, Ini Abang mau bela dia, mau bela kami nih. Tidak, ya justru dia ini butuh pertanggungjawaban dari laki-laki. Jangan-jangan Pak Ustaz juga pernah nidurin dia. Iya, betul. Laksan peci aja kamu kayak Ustaz. Ternyata kamu juga mau sama dia. Iya kan? Pak Ustaz pernah sama kamu kan? Kedok. Sekarang kayak gini, kalian jawab jujur. Kalian yang meminta sendiri atau kalian juga? Enggak, Pak Ustaz. Enggak, demi apapun kita tidak pernah. Sekarang kalian masing-masing minta tanggung jawab terserah sama kalian. Hei, dengar. Minta tanggung jawab. Kenapa sama siapa? Sama ini. Ya, minta tanggung jawab. Ini, Pak. Mau. Pusing semua mereka semua ini. Minta tanggung jawab kayak mana kameranya? Mau ke RT itu. Hah? Namanya bokep itu. Jangan sembarangan kamu. Dia, ini kan ketua kalian kan? Gua enggak mau. Tapi kan bukan dia aja yang mendidurin kamu. Ya tapi ini sudah hadiah. Kamu ngelakuin apa-apa? Bang, sini dong. Eh, Bang, dengar ya. Ini kayak manapun harus kalian tanggung jawab. Kalian sudah tanam benih di dalam benihnya. Kalau enggak mau gimana? Astagfirullah, kau harus bertanggung jawab. Laki-laki itu harus bertanggung jawab, jangan seperti ini. Kalian tidak tanggung jawab. Kalau kalian tidak bertanggung jawab, kalian berurusan denganku di sini. Lebih baik enggak tanggung jawab. Nih, siapa nih? Lu mau duit, ah? Mau digugurin nih? Gua kasih lu, duit nih. Lu tanggung jawab lu. Kau ganteng banget sih. Daripada tanggung jawab kan siapa yang ngindurin banyak orang kan, itu banyak tahu bukan kita doang. Gua mau ngapain sama lu. Kau tanggung jawab sekarang ya. Kalau tidak bertanggung jawab, kalian berurusan dengan aku. Udah ngasih, hah? Yang nidurin bukan kita doang. Ya sekarang kalian bertanggung jawab. Gua punya kuping gak? Walaupun bukan tidak kalian semua, tapi dia maunya lu, kalian. Lu amat sebenarnya. Tapi yang jelas, dia mereka ini maunya kalian semua. Ambil. Lu kasih sama dia, udah sama lu aja ambil. Lu gak mau. Lu jawaban gak mau tanggung jawab. Rengsek lu. Ribut kesini ribut lalu. Iya. Rambut gua. Salon hancur sama lu nih.
Habisin aja, Bu. Orang yang ini. Ganggu aja. Halo. Hantam tangan indah poin. Yang Ustaz, apa jangan-jangan? Dia bohong kok. Sini dek. Kok bohong? Dia siapa yang bohong? Dia apa kok yang bohong? Dia. Mau dia berbohong ataupun kok yang berbohong, kok bertanggung jawab kepada mereka semua. Apa yang dia bertanggung jawab lah? Kok yang tiduri, kok yang cicip-cicip? Kenapa? Bukan gua aja yang nyicipi. Aku Din, aku. Iya, gua ngaku, tapi bukan gua aja kan? Orang-orang tapi lu juga nidurin gua kan? Iya, tapi bukan saya aja. Ya udah, lu juga tanggung jawab. Enak aja, belum tentu anak gua itu. Sama aja lu juga nidurin kan? Dengar. Iya. Ngetik-ngetik, coba lagi ngobrolkan dia. Kau tahu jawab? Tidak mau gua. Setan. Bangun. Ngapain? Bangun. Ngapain lu? Bangun. Bangun. Rambut gua mal-mal. Bangun. Salon. Bangun. Tahu saya banyak bicara. Ngoting tahu semua harganya berapa? Tanggung jawab. Rambut gua. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Mau gua. Hah? Enggak mau gimana? Tanggung jawab. Lu orang tanggung jawab ya. Lu semuanya ini. Lu dari mana ya? Tanggung jawab lu sama macam apa? Lu harus tanggung jawab. Lu itu gimana sih? Mau berbuat enggak mau bertanggung jawab. Sadar dong. Kamu ini gimana sih? Nyakitin. Lu tanggung jawab. Tenang, tenang. Tenang, 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 tenang. Adik, adik, sini. Sakit banget, Pak Ustaz. Kok mau bertanggung jawab atau tidak? Tidak. Kalau kau banyak tidak, orang ngirim dia gua enggak mau. Kalau kau tidak mau bertanggung jawab, gua habisi kau di sini. Gua remukkan jantung kau di sini. Mau bertanggung jawab tidak? Diri gua kalau dia kini gimana, ha? Mau bertanggung jawab tidak? Mau bertanggung jawab tidak? Apa lagi? Ini juga kan? Sekarang kau tanggung jawab. Tadi ngomong gak kenal gua, kenapa harus gua tanggung jawab? Kau, mereka juga yang mengaku, kau juga meniduri mana? Dia. Mana? Tadi bilangnya gak kenal sama gua. Kenapa harus gua tanggung jawab? Kau mau tanggung jawab sama yang mana? Gua gak kenal sama dia nih, dia yang kenal. Enggak, gua juga enggak. Ini nih, yang lebih parah. Dengar kan, kau budek gak sih? Dengar sendiri. Kau selalu pilih yang ini, tapi mereka juga sama, rata, meniduri kalian semua. Iya, jangan cuma soal jagoan doang, apaan, tampang. Dengar, mau sama yang mana yang mau temen gue kalian? Ini bosan. Kalau kau tidak bertanggung jawab, kuseret kau. Lu ngomong dulu harus berkali-kali gua ngomong tadi. Sini. Lu udah denger lah, gua gak mau, gak mau. Yakin kau tidak mau? Jangan sampai ku injak perut kau ini sampai keluar tai, ha? Kau ikut denganku, bertanggung jawab atas perbuatan kau di sini. Gak mau gua. Dia tidak mau. Sambil bicara cepat. Enggak mau. Ayo, kalau kau tidak bertanggung jawab, ku patahkan batang leher kau. Diam, adanya diam dulu. Adanya diam dulu. Ya, Ustaz. Diam dulu, adanya diam dulu. Kalau kau tidak mau bertanggung jawab, ku habisi kau. Cepat. Mau bertanggung jawab atau tidak? Hah? Bangun.
mau bertanggung jawab atau tidak? Mau. Hah? Mau. Jangan sampai kupatahkan batang leher kau. Kok ini kan enggak benar nih, cewek. Dengar baik-baik. Dengar semua. Dengar baik-baik. Dengerin omongan gua. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kau ikut denganku bersama kawan-kawanku yang lain. Ada berapa orang semuanya? 15, Bostad, 15. Allah, pangeran, kau ditiru. Lebih ini, Bostad. Lebih kejam. Lebih kejam? Iya. Tapi dengar, aku ini mau cari interogasi lagi. Benar kalian yang menawarkan diri kalian atau? Namanya juga maling gak akan ngaku. Kalau maling aku penjara penuh, Bostad. Urusannya maling yang mulanya. Bangun. Diam. Diam. Bang, kau bicara jujur. Aku kasihan sama kau. Aku tolong kau di sini. Justru aku datang kemari itu buat bicara baik-baik. Cukup tanggung jawab saja. Dengar, sekarang kayak gini. Kau yang memaksa mereka atau mereka yang menawarkan diri? Dia yang datang ke sini. Menawarkan diri? Iya. Betul. Betul. Kau tidak berbohong. Tidak, kami lagi minum-minuman dia datang. Caranya kayak mana dia datang menawarkan diri? Iya, bang temenin kami katanya. Gitu. Sudah tidak kuat? Iya. Mereka bilang sudah tidak kuat? Iya, dia bilang, aduh bang katanya udah gak tahan lagi bang. Katanya udah bang, kita happy-happy aja di sini. Nah gitu, Pak Ustadz. Jangan didengar, Pak Ustadz, jangan didengar. Nah, kamu, ya, jangan bohong kamu. Diam. Coba, diam. Cara satu-satunya kalian harus dihipnotis. Biar kalian mengaku. Betul tidak kameramen? Mereka harus dihipnotis dan mereka mengaku. Betul tidak? Woi. Ini kru nanti mereka ikat dulu. Biar aku tanya dulu mereka semua. Sini kameramen. Ini mereka ikat semua. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Diam, cuh. Diam, cuh. Kita hipnotis mereka. Bapak tadi bilang mereka menawarkan diri. Kalau memang mereka menawarkan diri, berarti kita juga dijebak, ya. Dengarkan baik-baik itu kata-kataku, dengarkan baik-baik kata-kataku. Kalian akan mengakui semuanya, kalian akan berbicara jujur kepadaku ketika aku tanya. Aku ingin menanyakan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Tapi feelingku mereka ini berbicara berarti mereka yang meminta sendiri. Tapi tidak tahu. Sekarang aku tanya sama kau. Apa kau menawarkan diri sama dia? Iya. Bicara yang keras, jangan sampai ku hantam kau sama tas. Apa kau ini yang menawarkan diri sama dia? Iya, Bosan. Bicara yang keras, apa kau menawarkan diri sama mereka? Iya, Bosan. Kau bicara yang jujur. Apa kau menawarkan diri sama mereka? Iya, Bosan. Betul? Iya, betul. Kalian jual seblak? Iya, Bosan. Seblak apa? Prasmanan, Bosan. Seblak prasmanan? Iya. Seblak makanan apa? Seblak mana? Kalian BO? Iya, Bosan. Eih. Kok BO? Iya, Bosan. Sabar kalian. Oh, mereka mau mana, Bosan? Dikat. Iketnya mana kalian tanggung jawab itu mereka? Iya tanggung jawab mereka pasti tanggung jawab. Kalian minta tanggung jawab sama mereka? Iya. Kalian diperkosa sama mereka? Iya. Kalian dipaksa? Iya. Bukan kalian yang meminta? Enggak. Kalian berarti perusahaan aja yang tanggung jawab. Bantung kalian lama-lama pula di sini. Maksudku marah-marah nggak jelas kita. Kau di sini yang meminta kepada mereka. Hei, ini sedang live. Kurekam ini tayangannya. Kau yang mengakuinya sendiri. Kapan kita ngakuinnya gak jelas ya. Udah Ustaz aja yang gituin kita. Dasar memang kalian ini diadat. Kau juga harus berhenti seperti ini. Jangan sampai kalian ini bahkan. Tapi apa Ustaz? Kalian yang memulai. Kalian yang memulai menggoda laki-laki. Begitu kalian. Gak mungkin kita minta tolong kalau gak memulai Ustaz. Rapet. Kruh. Nanti bawa mereka dan preman-preman yang lain. Dia juga bawa, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai dibawa kemana-mana, pokoknya bawa. Kita kawinkan mereka semua. Eh, Superman. Ma, tunggu dulu, kemana sini. Mana maduku tadi ini? Astagfirullahaladzim.
Ternyata mereka lagi aja nih. Hah? Tinggalin lagi aja informasinya kita. Tinggal lagi informasinya mereka ini apa pula ya? Karena aku pun kayak gini sahabat, mereka itu mohon maaf pula ya, mereka menjual diri untuk mencari rezeki. Mereka menjual seblak, ternyata seblaknya bukan seblak makanan, seblak yang lain. Nah, di sini yang tidak pahamnya dan aku pun kaget, mereka ternyata mau. Dan wajar saja preman itu menyentuh mereka. Karena kucing pun tidak akan memakan makanannya kalau kita tidak mengasihnya, apalagi perempuan itu, apalagi mereka sedang mabuk-mabuk preman. Nah, ini pun astagfirullah contoh buat kita semua. Ya jangan sampai sahabat ini, terutama untuk perempuan-perempuan ini. Memang ini urusan pribadi kalian semua. Memang ini kinerja kalian semua. Tapi yang jelas, jangan sampai nanti kalian semua ini menjual diri. Ya, jangan sampai menjual diri, berbahaya. Astagfirullah, Allah benci itu. Izinah. Kalian, ya Allah, api neraka kalian yang ada nanti. Kalau sudah hamil begitu siapa? Kan macam tadi hamil, kameramen. Kan tidak tahu siapa bapaknya. Tiba-tiba pantas saja meminta tanggung jawabnya kepada aku. Pantas saja agak detail orangnya. Datang juga seperti itu. Tidak layaknya orang sedang sedih. Tapi kita gali lagi. Tapi ini bagus buat pelajaran kita semua. Ini juga bagus buat perempuan-perempuan. Jangan sampai nanti seperti mereka semua. Alangkah baiknya, ya cari kerjaan yang lain. Banyak sekali kerjaan-kerjaan. Bukan cuma jual diri saja. Jangan cuma ingin mendapatkan uang dengan cara cepat. Kalian jual diri. Astagfirullah. Nauzubillah min dzalik. Jadi para sahabat semua di sini, hati-hati juga ya. Dan di sini kepada sahabat semua, aku himbau lebih berhati-hati lagi. Apalagi kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bila sahabat semua ada yang mengaku mengatasnamakan kibotan, jangan mulai percaya. Itu penipuan. Di sini aku himbau, ada beberapa tadi pun aku dapatkan informasi, ada korban lagi yang kena tipu. Jadi di sini hati-hati. Ku bilang hati-hati. Selalu berhati-hati. Nama rezeki yang kirim macam itu yang asetas nama Zakai, kalimah ada satu lagi atas nama ibu aja dari Kusia. Selain itu semuanya palsu. Dan kalau misalkan sahabat mau beli madu, air garam asuran bonang, kulit kijang, sabun tangan asma, garam asma, daun bidara, daun kelor, berupa kapsul herba, jamu sakti, dan madu tiga. Silakan sahabat buka Shopee, pesan di Shopee, ketik di pencarian Shopee, di Merchant Al-Hikmah, ada semua di situ. Jangan tertipu lagi, apalagi mau lebaran kayak gini. Ya, nanti kita interogasi mereka semua, apa yang mereka lakukan dan apa yang sebetulnya mereka inginkan. Apa? Kita banyak netizen yang bilang katanya Pak Ustaz kita produser dia. Tidak, aku hanya manusia biasa. Aku hanya manusia biasa yang ingin apa pula namanya meluruskan yang seharusnya kita luruskan dan membenarkan yang benar dan kita larang mereka bila mereka salah. Jadi kayak gini sahabat. Tidak, aku ini bukan ustaz, aku ini hanya manusia biasa tapi yang bisa mengingatkan insya Allah. Aku pun tidak terlalu baik, tapi yang jelas tidaknya kita itu berbuat baik mengingatkan sesama manusia. Ya. Jadi kepada sahabat semua juga hati-hati di sini. Ambil sisi baiknya, ambil sisi buruknya. Nanti kita lakukan lagi. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di Asma, di Suub, di Kepoh oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.